dua. Adi dah makan. Dah buang balik. Sekarang ni, nampak ni kat atas ni? Ni. Haa. Kita malam pergi snorkeling hari ni. Member saya. Haa. Kau cakap apa ni? Tak. Cakap biasa pun kau tak faham apa lagi bagaimana ni? Haa. Memang tak faham. Okey, tak apa, tak apa. Kita pergi. Kita pergi. Tak apa, nanti kita. Pagi tu, nak cerita sikit. Macam semalamnya, kita orang banyak berehat kan. Dia ni lain sikit sebab aktivitinya banyak dekat laut. Ni jangan minum air yang dekat pasir. Nak rokok pun kau rokok atas pasir. Rokok atas pasir je boleh. Kalau pakai tiket lebaran tak boleh pergi snorkeling. Tak boleh. Kena pakai ekor snorkel guide. Orang. Eh, dalam laut ada TV tak? Ada. Reza. Jangan lama naik boat tu yang best tu. Rasa macam naik roller coaster pun ada. Kita dah sampai kat pentian besar. Nampak belah sana tu, kan? Nampak. Bila kita orang dapat call, diorang beritahu kata dapat bercuti sama-sama, kan? So, memang excited gila lah. Kalau boleh, kita orang nak bercuti ramai-ramai sekali, 12-12. Tapi, kata bajet tak ada, kan? So kita orang bercuti 5 orang, ya? Kita nak pergi ke 3 haruan. Snorkeling, kan? Kita makan ikan, kan? Kita sempat semua, kan? Ini first time. Saya buat snorkeling, renang dekat ikan, kasih ikan makan roti, berebut-rebut ikan. Tadi main terjun-terjun dekat rumah api, cuci-cuci mata. Memang best lah. Orang cakap, first time kan bersama kawan-kawan. Kau terjun dulu. Saya terjun, bang. First time buat snorkeling semua tu first time. Pergi pulau-pulau macam ni pun first time. Tadi kami semua mandi-mandi-mandi semua tempat perhentian tu semua saya terjun. Peluang yang macam ni susahlah nak dapat kan. Memang mengharap sangatlah percutian yang macam ni supaya sibuk tu tension tekanan semua tu dapat lepas kejaplah. Ikan duyung ada sini ah. Ikan duyung ada tu. Ini ada ikut. Sampai pun ke Pulau Rawa. Saya sebenarnya tak adalah mabuk laut. Cuma tadi agak kepeningan sedikit. Tapi diorang mencabar agak saya turun lagi. Tak apa. Tiga bulan kena turun kan? Pasal inilah kita orang dapat tension. Inilah kita orang dapat bersantai-santai di tepi pantai. Lepas tension, jom. Okey. Lepas tension. Pengalaman indah lah. Tapi saya cuma dapat menikmati pengalaman dia tu atas boat. Macam tadi cerita, saya pun kering. Diorang yang basah. Nak kata mabuk laut pun adalah sikit kan. Jadi saya terbungkang lah kat atas boat. Tengok je lah kawan-kawan tu menikmati. Ha, rasa happy ni pergi snorkeling. Memandangkan Syahir dah separuh nyawa. So, dah lepas dah berbincang dengan pihak-pihak Astro. Dairiku Syahir ditukar kepada Dairiku Maulana. So, tempat keempat lepas ni dapat kereta semualah. Dia bolehlah mabuk laut pula macam ni kan. Atau ni cerita dia ni. Syahir, kalau lepas ni kau tak payah bawa kau lagi lah. Kau ni menyusahkan lah. Orang lain semua sibuk enjoy-enjoy bersama berenang. Dia boleh pula tidur kat atas bot tu, mabuk. Padahal cover line tak nak hitam kulit. Kata mabuk laut lah kono. Kita tadi sibuk-sibuk berenang. Syahir kan? Kau terdampar kat atas ni. Aku ambil berat untuk korang. Aku tengok kalau dia lemas, aku datang tu. Saya selamatkan. Orang datang sini nak bercuti. Paling pakcik dia boleh baring dalam bot. Baik baring kat bilik bagus. Kau takut hitam. Nak show. Kau takut hitam kan? Extra nak kamar. Orang takut lah tapi geli lah gila. Tu orang sekarang ni dekat rumah api. Nak tengok ni. Bukannya dah tengok rumah api. Ada orang nak terjun. Satu.
2, 3. There's dancing behind movie scenes, behind movie scenes. Zahira, she's the one with the green light. From morning past evening to the end of the life. Green blue lash, you're on the 45. Well, it's a green blue lash, you're on the 45. Kau tolak sebab apa? Hilang pening, hilang tension. Tapi Maulana teruk lah. Dia tolak je. Kau nasib baik tak jatuh kepala tu. Tapi best lah. Ah, saya baru je lepas makan. Jadi bila saya pusing-pusing kat tempat makan gitu orang ni, saya ternampak lah sepasang couple. Hello, sir. Hello. Yeah, what's your name? My name's Jules. Jules, yeah, I'm Chahir. Nice yeah, to meet you. And you? Alice. Alice. Malam hari kedua. Saya dapat kawan baru. Ha, datang daripada England seorang, dua orang. Yang seorang lagi datang daripada Canada. So, saya ni pengalaman pertama ni. Saya sembang dengan diorang. Taklah tersasul ke apa. Yang penting diorang faham. Ha, sempatlah bertemu bual dengan diorang. Dan diorang ni sebenarnya friendly lah. Ah, dalam ramai-ramai tadi saya jumpa seorang lagi. Dia ni memang peramah. Diorang datang tegur kami tau. Ha, ini dia. Hello, Tony. Apa yes? Khabar, Tony? Oh, khabar baik. Oh, dia tegur bahasa Melayu. What do you think about Malaysia and especially Perhentian Island? Saya sayang Malaysia. Saya sayang Perhentian Island. Wow. I absolutely love it here. The Malaysians that I've met have been super friendly. Thank you, Tommy, for having time with me and nice to meet you. Sama-sama. My pleasure. Saya cakap English, dia cakap Melayu. I gotta practice, yeah. Dah pelajar kan? Ajaklah dong sekali join untuk campfire. Sempatlah kita pergi bakar unggun api tu. Ada juga jumpa macam Minah Jepun pun ada. Kita orang ada campfire malam ni. Malam tu kita orang ni sempatlah. Di samping kawan-kawan AF ni yang lain, kita ada kawan baru. So macam tadi tiga mak saleh, dia tambah lagi tiga mak saleh, jadi enam mak saleh. Ada Laura, ada Rachel, ada Emma. Wah, ingat ni perempuan, kalau laki saya tak ingat. Hey, rasa saya. Tiba-tiba terlintas pula tercetusnya idea yang sebenarnya dah ada sebelum ni. Yang dah lama juga saya create lagu yang ditujukan khas untuk seseorang lah yang istimewa dalam hidup saya. Kebetulan dengan adanya kawan-kawan, itulah lagu yang saya create ni cuma lagu lah, lirik belum lagi. So benda-benda yang sikit-sikit yang kita boleh dapat untuk lagu yang di, saya rasa kalau sempat nanti dicipta khas untuk arwah adik saya yang tercinta. Baru bantai je tau. Abang Idri. Tak ada lah. Lepas ni kalau ada rezeki, bolehlah cuba-cuba buat lagu kan. Ah. Jangan tidur lah. Bye-bye. Okay, Assalamualaikum. Okay. Salam. Kau sama-sama. Kita bukan balik. Kita bukan balik naik boat ke? Naik boat lah sana. Naik boat sana. Sana lah. Naik boat lah. Jom naik boat. Jaga-jaga sama. Hati-hati sama. Jaga-jaga sedalam. Jaga-jaga sama. Jaga-jaga sama.